Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ngisor Pelem, Tanon Tragen, Rangga Bengkel, Rangga Dek, Rangga Deli. Monggo juragan, selamat pagi. Jangan lupa ngopinya juragan. Ben ojo sepaneng, bayar utang ya dibayar, didit ra didit ya dicicil keri. Nggih. Ngopirin juragan. Wah, iki juragane lambe abang lagi mangan bubur. Ya kan? Nek kurang nambah yo. Godong-godong pelem kena gulawo. Tutorial kali ini mau ngasih tip atau saran. Ini transmisi T6 ngorok mati niki bos, lampune skupine ora didol ya bos. Nah ini transmisinya bos, transmisinya ngorok. Ini yang kena itu bearingnya bos, bearingnya aspris. Nah ini aspris, nah, bearing paling depan. Nah ini rumahnya sini bos, kocak biasanya. Sama bearingnya ini, lah ini harusnya kan ini kan putih bersih, putih bersih kayak krom. Lah ini ada bekasnya pas kita bongkar hitam-hitam, berarti ini udah kocak ya. Rumahnya udah kocak, rumah bearingnya. Makanya kalau anu ngorok dia. Bunyi ngorok, kalau ditekan kopling suaranya hilang. Nah, kalau untuk transmisi emang spare partnya agak susah. Ini udah 1 mingguan kita spare part belum dapat. Harus inden kadang-kadang ke dealer pot. Emang kalau untuk transmisi spare part agak susah, tapi kalau untuk engine alhamdulillah melimpah. Berarti ya kalau meminang Ranger, kalau transmisinya ngorok diperhatikan, agak susah. Mendingan kalau mesin sih, mesin kalau mesin banyak spare partnya, untuk servis nggak terlalu susah. Nah ini turun transmisi bos. Engine-nya. Terus kalau untuk turun transmisi diperhatikan untuk sensor-sensornya, sensor CKP. CKP yang di sini di bawah knalpot. Bos. Bos. Nah, itu sensor CKP-nya yang ada bautnya 8. Soketnya dicabut biar aman. Nggak ketarik-tarik nanti kabelnya. Sama selang fleksibel yang untuk kopling. Walah, motornya yang kini juga dipancal jal. Nah, situ tapi ini pakku ini dipecat tadi, menantu malah susah. Perhatikan untuk alah, kayaknya gue ngolong ya. Ini kan ini keterket ini lah. Kan untuk tak turu sik bos. Nah ini ya bos, juragan harus dicabut dulu, jangan sampai lupa, karena kalau ketarik ikut transmisi nanti patah ininya. Ini yang patah kalau ketarik nanti. Sama sensor CKP-nya, sensornya kabelnya suka ngelipet, jadi mendingan dicopot dulu, jangan lupa. Terus cek bearingnya yang di dalam untuk roda gilanya, bearingnya kukasnya sana dicek kocak atau tidak, sama strik lakernya bunyi atau tidak. Itu tipnya untuk turun transmisi dan pembongkaran transmisi. Habis transmisi agak susah, emang malahan lebih mudah untuk engine kalau buat saya sih ya, karena spare partnya yang susah. Transmisi spare partnya jarang yang tersedia, banyak inden. Kalau engine alhamdulillah melimpah, banyak yang tersedia. Nyopot untuk nyopot ininya.
nyempot handle-nya, cabut kiri kanan bautnya, buka baut kiri kanan baut 10 sama baut L atas. Balik kalau yang base lebih enak nyempot atas sih, kalau SLSLT buat baut yang samping ini bisa. Yang samping itu yang baut L 5, tapi harus hati-hati jangan sampai selek, kalau selek susah. Kalau base apa, tapi kalau enggak ya enakan buka konsul box atas, buka baut L ini. Ini L bintang ya, ini L bintang. Ya sekian dan terima kasih dari Sar Pelem Tanah Sragen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen dibully. Jangan sungkan-sungkan pokoknya untuk dibully dan di like dan di subscribe. Matur suwun para juragan.